oleh pengadil perlawanan pada malam ini, Zamzadi Katimin, untuk memberikan kemenangan Kedah di tempat. Selancungan terkena palang gol. Oh, bahaya untuk Pinen dan itu dah dapat diselamatkan. Walaupun kita di sinilah hampir-hampir saja bola tandukan daripada dengan Wajah tadi untuk membolehkan jaringan pertama terhasil. Dapat diselamatkan, itu adalah satu tindakan yang cukup. Cari Arif yang naik di bahagian sayap ini. Satu cross, oh, satu tandukan berjaya dilakukan. Namun sekali lagi Khatir Anwar bertindak cemerlang. Kali ini dia menafikan tandukan on target yang dilakukan oleh Gawanja tadi. Baik, crossing yang dilakukan oleh Arif Farhan. Oh, menarik cara permainan yang ditunjukkan ketika ini. Dari sayap, oh, tak berjaya Syafiq. Dan kali ini baik untuk Al-Hafiz. Apakah yang mampu dilakukan Al-Hafiz? Gawanja percubaan melalui tandukan. Tidak kuat untuk memudahkan Khatul Anwar menyelamatkan pintu golnya lagi sekali. Dan bola terpaksa dikeluarkan kerana ada pemain yang mengalami kecederaan. Di sini ada Al-Hafiz. Kita ketahui dia pemain kidal yang memiliki kekuatan kaki kiri. Namun dia tidak dapat menggunakan peluang yang dimilikinya kali ini. Dengan Wajah berjaya melakukan turning dalam kawasan penalti. Dia dijatuhkan dan jelas penalti dimiliki oleh pasukan Kedah. Oh, peluang yang terbaik untuk mereka mencari gol penyamaan. Setelah Ronald Ngawanja dijatuhkan oleh pemain Penang dalam kawasan penalti. Kita saksikan lagi sekali. Dia melakukan satu turning sebelum tackle yang dilakukan oleh Arif Ar-Rashid tadi. Dia sedang bersedia. Ngawanja, dia berjaya untuk menghasilkan jaringan penyamaan pada minit ke-62 ini. Satu sama ketika ini di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Menyempurnakan peluang yang dimiliki melalui sepakan penalti. Kita perhatikan lagi sekali ketika Khatul Anwar merebahkan badannya ke arah yang berbeza. Satu placing yang baik yang dilakukan oleh Ngawanja untuk membolehkan kedudukan berubah menjadi satu sama ketika ini. Kurang baik, dan kali ini peluang untuk counter attack dimiliki oleh Kedah pula. Terus lorongan mencari Ngawanja. Membahaya untuk Penang ketika ini. Ronald Ngawanja. Goal! Counter attack yang menarik berjaya diterjemahkan dengan jaringan oleh Kedah pada minit ke-65 ini. Ketika Penang memiliki peluang melalui sepakan percuma, Kedah tiba-tiba berjaya mendapat satu counter attack yang berjaya disudahkan oleh pemain import mereka untuk jaringan kedua peribadi pemain ini dalam perlawanan ini, dan juga jaringan ketiga keseluruhannya daripada 5 perlawanan. Jadi 2-1, pasukan pelawat sedang mendahului tuan rumah ketika ini. Kita perhatikan di sinilah kesilapan Penang yang menyaksikan hanya 2 pemain pertahanan Penang saja yang berada di bawah. Sudah pastinya menyukarkan Khatul Anwar. Setelah 3 minit berselang, larian yang dimulakan dengan baik oleh Ngawanja tidak mampu Fairuz Zakaria selaku pemain pertahanan terakhir dan juga Khatul Anwar untuk menafikan finishing yang baik yang dimiliki oleh Ngawanja. Pujian juga harus diberikan kepada pemain yang melakukan assist tadi, iaitu Syafiq. Cantik kali ini peluang Ngawanja. Dan sekali lagi, tidak. Dia cuba untuk mencari hat-trick perlawanan ini. Namun mungkin agak lambat untuk melepaskan rembatan. Kita perhatikan di sini. Dia teragak-agak sebelum melepaskan satu sepakan yang lemah
ketika angle sudah mengecil.